Masya Allah, bagus banget. Pinter banget ya Bunda ya, lihat deh. Dan sekarang ini Nando dan juga Reza semakin akrab. Tentu saja seneng banget yang ngeliatin Nando dan Reza seperti ini. Tetapi Salihah ada sedikit rasa kecewa kepada Nando. Kenapa sih Mas, kamu harus simpan rahasia dari aku? Ya tentunya Salihah sekarang bertanya-tanya kenapa Nando menyembunyikan rahasia darinya. Sekarang kasih tahu aku, kalian buat kesepakatan apa sama Nando? Sementara itu terlihat ya Ferdi yang datang melabrak Budita dan juga Gania. Ferdi curiga kalau mereka ada kerjasama dengan Nando. Tapi kamu percaya kan sama suami kamu, sama Bang Nando? Sementara itu di tempat berbeda terlihat Bara yang lagi ngobrol serius dengan Salihah. Ya udah, percayain aja sama dia ya. Dan Bara sangat berharap supaya Salihah percaya sepenuhnya kepada Nando, gak perlu suuzon alias berprasangka buruk. Dengan Bang Nando gak bilang apa-apa sama kamu, berarti itu yang menurut dia terbaik. Karena Bara sangat yakin kalau apapun yang Nando lakukan adalah untuk kebaikan Salihah. Supaya kamu aman. Aku cuma butuh satu perjanjian dari kamu. Sementara itu terlihat Dani yang lagi ngobrol serius dengan Intan. Pokoknya sekarang ini Intan maunya Dani gak usah ngurusin apapun soal Salihah. Kamu jauhin Salihah dan semua urusan tentang dia. Dan tentu saja Dani pun bingung ya dengan permintaan Intan. Intan memintanya untuk menjauh dari Salihah dan semua urusan Salihah. Mas, ini ada apa sih Mas sebenarnya? Kemudian di akhir trailer kalian bisa melihat ya Salihah yang mengejar-ngejar Nando dengan pertanyaan. Karena sekarang ini Salihah benar-benar sangat penasaran dengan sesuatu hal yang disembunyikan oleh Nando darinya. Kamu lagi merencanakan apa sih Nando? Dan terlihat juga Bu Heni yang begitu sangat penasaran sebenarnya apa sih rencana Nando, kok sampai ini apa ngumpet-ngumpet kayak gini gak diberitahukan ke Salihah dan juga Bu Heni. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, dan sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Naik Ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.